dasar kebenaran Qala Allah dan Qala Rasul Abu Musa al-Ash'ari ketika solat malam di rumahnya didengar oleh Rasulullah SAW memu, uh, oleh Rasul dan memujinya dengan mem uh, dengan memiliki suara indah apakah solat tahajud dan solat malam itu tidak disirkan atau disuarakan bacaannya saya tidak tahu ini baiklah uh, kalau yang dimaksud sini Dari riwayat tadi, Abu Musa al ini cuma pertanyaan, bukan berhubungan dengan Abu Musanya. Apakah sholat malam itu disirkan, di, dikecilkan suara, atau dijaharkan, dikeraskan? Tentu saja, dua-duanya boleh. <tuh> sholat sunnah, sholat sunnah, dibolehkan untuk seseorang mengeraskan suara atau mengecilkan suara. Sholat sunnah umumnya terutama sholat sholat sunnah yang dasarnya memang Nabi saw pernah mengeraskan suara seperti sholat malam. Abdullah bin Umar mengetahui bacaan Nabi saw di sholat malam pada saat ikut sholat dari Al Baqarah, Al Imran sampai Al Nisa, itu ya Selesai itu karena suara Nabi saw terdengar. Nabi saw juga pernah melewati rumah Abu Bakar lalu mendengarkan bacaan Abu Bakar, tapi kecil. Lewat depan Umar, rumah Umar, suaranya Umar besar di sholat malam lalu kemudian subuhnya bertemu dengan Nabi SAW bertemu dengan mereka dan Nabi SAW tanya Abu Bakar kenapa kau kecilkan suaramu terdengar dari luar rumah ya tapi kecil artinya memang ada suara kan ...karena dari luar rumah sekecil apapun tetap aja berarti keras di bagian dalam gitu kan kata Abu Bakar radhiyallahu anhu saya tahu ya Rasulullah sama siapa saya berbicara sama Allah maksudnya ada adabnya gak usah keras-keras lalu Nabi SAW tanya Umar kenapa kau keraskan suara Umar kata Umar agar tetangga saya bangun sholat malam dia malah mau bangunin orang gitu kan kata Nabi SAW kepada Abu Bakar wahai Abu Bakar angkat suaramu sedikit wahai Umar kecilkan, kecilkan suaramu sedikit artinya boleh mengeraskan suara di sholat-sholat seperti ini ya malam kita tahu ada sholat gerhana ya, mengeraskan suara kalau sholat-sholat yang tidak diriwayatkan dari Nabi SAW mengeraskan suara Seperti duha, tahiyat masjid, sunnah rawatib Maka yang lebih aula untuk seseorang tidak mengeraskan suara Tapi tidak juga menghilangkan suara Karena sir artinya mengecilkan suara bukan menghilangkan